Upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni yang diikuti seluruh elemen masyarakat ini digelar di halaman pendopo Dipo Kusumo Purbalingga. Dalam sambutannya, Bupati Purbalingga menyatakan yang harus diimplementasikan dari Pancasila antara lain kemauan kita untuk bersatu, berbagi dan berprestasi seperti yang diamanatkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, Bupati Purbalingga juga mengajak jajaran pemerintahan dan masyarakat Purbalingga untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan masyarakat Purbalingga harus bersama-sama mengimplementasikan, melaksanakan, mengamalkan. Tidak cukup dengan menghafalkan ya. Tidak cukup dengan menghafalkan, tapi mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal apa? Untuk persatuan. Dengan momentum hari lahir Pancasila, diharapkan generasi muda sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan. Kita pemerintah daerah.